penyair untuk menghibur paduka raja. Baik toh. Paduka Raja. Ada apa Paduka Raja memanggil hamba ke sini? Aku ingin mendengar suara serulingmu. Hiburlah hatiku yang sedang didukan putra mahkota. Baik Paduka. Baik Paduka. Siapa yang menang, dialah yang berhak menggantikan Paduka Raja.
maksudmu. Mulai besok, kumpulkan para kesatria. Laksanakanlah sembara. Baik, Paduka. Dendam dan keserakahan tak ada dalam jiwa kesatria. Namun, alam sudah mulai bergenderang menabuh untuk menyambut jiwa para kesatria bumi Sasak sebagai penerus tahta mahkota. Wahai para rakyat sekalian, cek. Mereka pun menghadap ke Sang Paduka Raja. Thank you.
kalian biji jagung yang aku bagikan satu bulan yang lalu. Biji jagung itu sudah dimasak dan tidak akan bisa tumbuh lagi. Kenapa aku bagikannya kepada kalian? Aku mau tahu sampai mana kejujuran kalian. Maka pada malam inilah akan aku nobatkan. Yang berhak jadi putra mahkota adalah Gede Sakti. Dan kalian berdua, aku kecewa. Bagaimana esokan harinya kalau pemimpin kerajaan ini adalah satria yang solid, yang munafik seperti kalian? Pulanglah kalian. Baik, Paduka. Mi wa faratihi